Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du Muslimin muslimat, mu'min mu'minat Pemirsa salaparang Parang TV Dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya dalam Umat bertanya ulama menjawab uh, Dan insyaallah kita akan mendengarkan Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita Sebagaimana biasa kita dengarkan dan kita uh, jawab bersama. Seperti apa pertanyaan pertanyaan yang masuk kali ini? Mari kita simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizki Amalia Aini berasal dari Mataram. Saat ini masih menyandang status mahasiswa. Pertanyaan dari saya, apakah agama Islam telah ada sejak zaman Nabi Adam? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang uh, Unik ya, bagus mengenai agama Islam. Apakah sudah ada semenjak zaman Nabi Adam, ataukah uh, adanya atau dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik, untuk diketahui bahwa inna dina ant Allah al-Islam. Sesungguhnya agama itu satu-satunya yang benar adalah agama Islam agama yang mana seseorang berserah diri kepada penciptanya dan menyembahnya Allah Subhanahu Wa Taala maka agama Islam ada sejak Nabi Adam hanya saja uh, syariatnya cara menjalankan hukum-hukum agamanya yang Uh, relatif ada perbedaan, tetapi agamanya sama. Kalau kita buka Al-Quran, di sana banyak kita temukan bahwa kata Islam itu digunakan sejak atau bahkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Misalnya, Allah mengatakan uh, tentang uh, ketika mengisahkan tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam dikatakan izqala lahu rabbuhu aslim,", qala aslamtu li rabbil alamin Nabi Ibrahim sudah berkata bahwa aku telah Islam aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam Begitu juga dalam ayat di mana wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya, ya Inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun Wasiat Nabi Ibrahim dan juga wasiat Nabi Yaqub kepada keturunan-keturunan beliau-beliau bahwa janganlah kamu sekalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim ya ketika mengisahkan nabi-nabi yang lain juga istilah itu <coughs> sudah di sudah digunakan Nabi Musa misalnya waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin <tuh> Nabi Musa berkata ini cerita dalam Al-Qur'an wahai kaum jika kamu sekalian beriman kepada Allah maka bertawakallah kepadanya apabila kamu sekalian adalah orang-orang muslim maka Islam itu agama semua para nabi terdahulu Islam bukan yang lain tetapi syariatnya hukum-hukum fiqhiyah dan furu'iyatnya yang berbeda. Tapi kalau pondasinya adalah sama, yakni menyembah dan mengikrarkan dengan hati serta lisan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Ya di sini ada beberapa ayat juga tentang Nabi Sulaiman dikatakan wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Uh, kemudian dan ayat-ayat lainnya yang yang menunjukkan bahwa semua nabi-nabi terdahulu agamanya itu adalah agama Islam dan mereka beliau-beliau sendiri menyebutkan kalimat Islam itu bahwa aku adalah muslim, aku adalah uh, berislam yang artinya berserah diri kepada uh, pencipta alam semesta, Tuhan semesta alam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganugerahkan meng kepada kita husnul khatimah, sehingga kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Muslim. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isfiani, mahasiswi semester 2 Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Dari Kesakra Barat Kabupaten ke Lombok Timur. Izinkan saya bertanya, bagaimana hukumnya merayakan perayaan perayaan Maulid Nabi maupun Isra Miraj Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Karena seperti yang mana kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah SAW itu perayaan Maulid Nabi maupun Isra Miraj itu tidak ada. Dan apakah ada bid'ah? Apakah ada bid'ah yang baik atau bid'ah yang diperbolehkan dalam Islam? sekian hanya itu pertanyaan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perayaan Maulid Nabi dan lain-lain tidak ada di zaman Nabi dan di, maka dikatakanlah bid'ah namun ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'ah yang baik dan tidak benarkah ada bid'ah yang baik dan tidak jawabannya iya yang mengatakan ini Imam Syafi'i di antaranya. Imam Syafi'i ulama yang tidak kita ragukan lagi dan mazhabnya yang kita anut di Indonesia ini dan di banyak negara. Imam Syafi'i membagi bidah itu bidah yang terpuji dan ada bidah yang tercelah. Jadi bidah tercelah, bidah terpuji. Tidak hanya satu macam bidah. Yang artinya semua yang <tid> tidak ada di zaman Nabi tidak seluruhnya tercelah. Melainkan apa yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak pernah diajarkan oleh Nabi Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Kadangkala dia menjadi satu hal yang uh, mulia Di zaman Nabi sendiri sudah dicontohkan ada beberapa kasus di mana uh, para sahabat melakukan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Dan ternyata Nabi memuji perbuatan sahabat itu Contohnya Sayyidina Bilal bin Rabah Pernah dipanggil Nabi, Nabi bertanya, "Wahai Bilal, apa yang kamu lakukan?" Saya mendengar suara langkah kakimu semalam dalam mimpi, Ya, mendengar langkah kakimu di surga. Kan itu sebuah pujian. Ternyata, Said Nabi Bilal mengatakan, "Saya melakukan sholat sunnah setiap kali habis melaksanakan wudhu." Artinya, sunnah wudhu ternyata tidak pernah dicontohkan ataupun diajarkan secara khusus oleh Nabi ternyata dilakukan oleh sahabat dan Nabi memujinya dalam riwayat lain yang juga sahih dikatakan bahwa suatu ketika Nabi salat jadi imam bangun dari ruku mengatakan sami Allahu liman ada sahabat yang menjawab rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi ternyata lafaz itu tidak diajarkan oleh Nabi sehingga setelah salam Nabi mencari siapa yang berkata tadi rabbana lakal hamdu itu Hamdan katsiran tabarakam itu setelah saya bangun dari ruku'. Sahabatnya angkat tangan. ternyata Nabi tidak marah. Nabi mengatakan, "Aku melihat 30 sekian malaikat turun berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatat baca bacaanmu itu." Itu sebuah pujian padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dan masih banyak contoh lain. Jika kita lihat di zaman Nabi tidak ada ee uh, azan Jumat dua kali adanya di zaman Sayyidina Utsman Khalifah Sayyidina Utsman Tarawih 20 rakaat di masjid rame-rame juga tidak ada di zaman Nabi adanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab Pertanyaannya kalau kita cerdas apakah sahabat-sahabat ini mana lebih paham agama mana lebih paham bidah kita atau sahabat tentunya sahabat dan ternyata sahabat sudah mencontohkan kepada kita secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua lo yang tidak diajarkan oleh nabi itu tercela atau tidak baik atau haram atau sesat bidah ya yang tercela tidak ada ada uh, ada tata tertibnya ada untuk aturannya ada kaedah-kaedah dasarnya ada prinsip-prinsipnya yang menjadi tolak ukur apakah ini bidah tercela ataupun bidah yang terpuji jika dalam hal-hal ibadah yang yang ketat seperti sholat saja yang tidak diajarkan Nabi, Nabi biarkan bahkan Nabi puji, apalagi di luar salat seperti perayaan Maulid ini kan kita kumpul, kita makan, kita mendengar pengajian dan lain sebagainya, yang mana semua itu jika dipecah masing-masing murni tuntunan agama Islam, pengajian bersedekah, makan bersama silaturahim, menghidupkan masjid, semua itu uh, dikumpulkan oleh para ulama kita dalam momen-momen mulia seperti momen yang bertepatan dengan lahirnya Nabi, bertepatan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang patut untuk selalu dikenang dan diambil hikmah-hikmahnya. hal semua itu baik, tidak masalah, bahkan sangat terpuji. Dan pembagian bedah itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Imam ash sendiri membaginya. Kemudian ada hal penting yang tidak kalah penting untuk saya jadikan catatan tambahan ya. Ada hadis memang yang selalu kita dengar kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Nah, ini hadis ini bagaimana? Katanya semua bid'ah itu sesat, semua hal baru itu sesat. Ada hadis lain mengatakan misalnya begini, kullu bani Adam khata, Semua anak Adam berdosa. Apakah kita akan mematok semuanya juga menggeneralisir semua anak Adam atau manusia berdosa? Jika iya, karena hadisnya mengatakan semua manusia, lalu bagaimana dengan para nabi? Apakah beliau-beliau bukan manusia? Beliau manusia-manusia, terus berdosa. Tidak. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, semua di sini tidak semua total, tapi ada pengecualian. Ada yang tidak berdosa loh manusia, ya para nabi. Hadis lain nabi mengatakan, Kullu ainin zaniyah. Semua mata itu berzina. Ada loh hadis, hadis seperti itu. Semua mata berzina. Terus bagaimana dengan matanya hewan? Matanya malaikat. Matanya para nabi sendiri. Mata kaki misalnya. Apakah karena semua mata dalam hadis, maka semua mata tanpa kecuali adalah ber adalah berzina? Tidak. Tentunya matanya para nabi tidak mungkin berzina. Para rasul ya. Tidak mungkin berzina. Maka begitu juga semua bidah. Ah, memang sama lafaznya semua, tapi Mau tidak mau, suka tidak suka, tidak semuanya sesat. Karena kalau kita bilang semuanya tanpa pengecualian, maka Sayyidina Umar juga sesat. Sayyidina Utsman juga sesat. Karena beliau-beliau uh, melakukan hal-hal uh, yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Seperti azan Jumat dua kali di zaman Sayyidina Utsman Kemudian salat tarawih 20 rakaat beramai-ramai di masjid berbondong-bondong. Juga itu tidak ada di zaman Nabi. Melainkan ada di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ajma'in Mudah-mudahan dapat dipahami e, Dan semoga kita diberikan kepahaman Yang baik dan benar terhadap ajaran Islam Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yusuf Bidawati e, Alamat saya Kembang Kerang e, Ustadz saya izin bertanya Apakah boleh membaca Al-Quran Dari HP Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Pertama-tama, Al-Quran tidak turun dalam bentuk mushaf Buku tidak Tidak juga turun HP gitu kan, tidak mungkin Tidak juga turun dalam bentuk kayu-kayu uh, atau kulit-kulit, tidak Turunnya lafaznya Apa namanya, redaksinya Teks-teks sucinya yang turun Melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membacakan kepada sahabat, jadi tidak ada buku, tidak ada apa. Nah, sahabat pun kemudian menulisnya dalam kulit, dalam bebatuan, yang mana semua itu hanyalah sarana untuk menjaga Al-Quran serta membaca Al-Quran bagi yang tidak menghafalnya. Disitulah sarananya, pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan baru dimulai dikodifikasikan, di, di dijadikan sebagai sebuah mushaf sehingga dikenal dengan mushaf Utsmani. Kenapa disebut mushaf Utsmani? Karena mushaf itu baru uh, ada eksis secara uh, resmi barangkali di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pembuka Al-Qur'an itu juga sarana, hanya saja, hanya saja sarana yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu. Sekarang lebih berkembang lagi teknologi maka ada sarana lain seperti barangkali juga HP, laptop uh, TV. TV kan bisa diputar, bisa di uh, bisa kita baca di situ juga kan ada dan lain-lain. Maka semua adalah sarana, boleh-boleh saja. Yang penting membaca Al-Qur'annya dengan baik dan benar itu yang paling penting. Lafaznya, tajwidnya, adab-adabnya ya. Ya, itu uh, yang penting. Adapun soal sarana Silahkan bebas, tidak masalah. Hanya saja ada ulama yang kurang menganjurkan. Sebaiknya jangan lewat HP, katanya. Kenapa tidak kurang-kurang etis saja? Di mana kurang etisnya? Kan di HP banyak macam-macam di sini. Di HP ini kan tidak hanya Quran saja, ada foto-foto, ada video-video, ada macam-macam aplikasi-aplikasi yang mungkin, game-game, permainan-permainan, macam isinya positif dan negatif bercampur sehingga tidak pantas. Al-Quran digabungkan di tengah-tengah berbagai aplikasi, video, audio, lagu-lagu, dangdut, lagu rock. Semua ada di situ. Al-Quran juga di situ, nah di situ kurang etisnya, kata sehingga ya antara dua. Kalau mau lebih menjaga adab. Jangan ada apa-apa di HP itu, kecuali Al-Quran saja dan hal-hal positif, hal-hal yang baik saja. ya. Atau ya baca Quran lah dari. Apa namanya? Dari mushaf, kan sekarang sudah ada mushaf-mushaf kecil, sudah apa segala macam. Maka, ya, itu hanya soal etika, dan ya, sangat baik untuk kita amalkan juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita uh, hamba-hambanya yang disyafaati oleh Quran, kelak, Amin, ya Rabbal Alamin. Seperti apa pertanyaan berikutnya akan kita dengarkan dan jawab setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Halisa Jaya Saya berasal dari Jelang Pertanyaannya, apa hukum orang yang membaca Al-Quran Bagi yang haid dan yang menghafal Al-Quran terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang menstruasi Betul bahwasanya dalam sebuah hadis, Nabi SAW melarang wanita yang haid, juga yang junub, yang junub ini laki perempuan. Kalau yang haid, kan perempuan saja. Alias, hadas besar itu dilarang oleh Nabi membaca apapun daripada Al-Quran. Ada hadisnya, tetapi berdasarkan riwayat-riwayat lain dan juga penafsiran yang berbeda-beda, beragam dari para ulama terhadap hadis-hadis tersebut maka alhasil karena keterbatasan waktu ada beberapa pendapat ada pendapat yang mengatakan oh haram wanita haid membaca Al-Quran ada pendapat yang mengatakan kalau tidak salah mazhab maliki boleh tidak masalah uh, yang tidak membolehkan pun ada catatannya catatannya apa uh, jika diniatkan quran tapi kalau diniatkan zikir diniatkan wirid tidak masalah Diniatkan doa tidak masalah, tapi membaca Al-Quran sengaja membaca Al-Quran dan berniat membaca Al-Quran itu tidak boleh. Dan itu yang pendapat yang jumhur, itu pendapat yang mayoritas ulama. <tuh> Bagaimana kesimpulannya? Jangan wanita haid membaca Al-Quran kecuali. Nah di sini ketika dalam keadaan terdesak barulah namanya juga mendesak, maka kita arahkan mengambil pendapat yang boleh. Terdesak seperti apa, misalnya? Emang ada orang terdesak baca Quran? Ya, misalnya terdesak begini: "Dia punya hafalan." Tadi kan ditanya yang menghafal Quran. Dia punya hafalan. Dia hafal Al-Quran. Kalau dia tidak mengulang dalam tempo beberapa hari, apalagi seminggu, wah hilang sudah hafalannya dan berat bagi dia mengulang. Saya sendiri ada pengalaman, karena namanya mengulang, lebih berat daripada menghafal baru. Maka harus diulang terus demi menjaga hafalannya itu supaya tidak hilang. Nah, itu dia diarahkan untuk mengambil pendapat yang boleh membaca Al-Qur'an bagi wanita haid. Kondisi terdesak lainnya dia guru Al-Qur'an. Dia guru Al-Qur'an, guru ngaji. Terus dia haid, nggak ada guru lain misalnya di satu tempat, satu kampung. Anak-anak datang gara-gara gurunya haid, libur mereka ah, hanya liburnya lumayan 7 hari satu se minggu libur kan sayang juga anak-anak jadi lama tidak mengaji, apalagi haidnya sampai lebih tujuh hari. Nah itu juga contoh keadaan yang mendesak atau memperbolehkan dia untuk mengambil pendapat yang boleh. Jadi dia di situ karena maksud mengajar, selain juga tadi maksud menjaga hafalan, silahkan walaupun haid. Selain daripada itu, tidak ada apa-apa haid dan tidak tiba-tiba buka Quran dan membaca, nah itu tidak boleh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya perempuan mengenakan abaya yang di dalamnya terdapat perhiasan dan ornamen dan itu tertutupi dari pandangan lelaki? Mohon diberi penjelasannya kepada Bapak Tuan Guru Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pakaian wanita atau abaya Yang mungkin kita sebut gamis ya Biasanya berwarna hitam Dan ada perhiasannya uh, Bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja Tadi dikatakan tertutup dari laki-laki eh, Apalagi tertutup Uh, tapi saya tidak tahu maksudnya, yang tertutup perhiasannya atau auratnya. Uh, yang penting, tertutup auratnya itu wajib. Kalau perhiasan selama tidak me, me, apa ya, mengundang fitnah, tidak menimbulkan barangkali syahwat, kaum laki-laki tidak masalah. Lagi pula keharaman dalam satu hadis di mana wanita dilarang ma ma atau dalam satu, dalam ayat <tuh> di mana seorang wanita diharamkan dilarang e menunjukkan atau menampilkan perhiasannya itu konteksnya adalah dulu kan orang-orang jahiliyah itu memang sengaja misalnya ada gelang emas di kakinya sengaja dipakai di situ supaya dia berjalan itu memang niatnya maksudnya untuk memikat para laki-laki, menarik perhatian ya. Jadi memang murni maksudnya dan dampaknya juga adalah timbulnya fitnah. Sekarang kan sudah tidak seperti itu. Tidak ada orang juga di Indonesia di Lombok ini memakai perhiasan di kaki. Paling juga di kalung itu pun tidak nampak, di telinga tidak nampak. Paling yang nampak di, misalnya, pergelangan tangannya itu pun lebih sering tertutup, tidak masalah. Jadi, dan kalaupun nampak, tidak ada maksud, dan tidak ada juga dampak ke arah timbulnya fitnah sama sekali. Apalagi pakaian itu sudah memang perhiasannya, kan hanya soal rupa dan desain saja, artinya itu bukan emas tidak membuat orang sombong juga lah karena itu kan bukan emas bukan sesuatu yang mahal ya jadi memang sudah itu hanya hiasan saja hanya hiasan pakaian ala kuali hal tidak masalah sekali lagi selama tidak menimbulkan fitnah tidak membuka auratnya uh, itu itu yang paling penting tidak tanpa auratnya dan tidak menimbulkan fitnah dua itu tidak ada maka aman insyaallah Allah, uh, silahkan dipakai wallahu a'lamu uh, bisawab Pertanyaan terakhir pada hanya saja berupa <coughs> teks ya dari saudara <coughs> Muhammad Syarani dari Labuan Haji dikatakan ada dua pertanyaan ini katakan pertama apakah kalau kita mengikuti pengajian online dari suatu syekh atau ulama dan mendapat ijazah wirid kita langsung sudah menjadi muridnya secara otomatis. Ya online juga sarana. Kembali kepada niat yang guru tersebut. Misalnya syekhnya memang mengijazahkan wiridnya begini. Saya mengijazahkan kepada semua yang nonton video ini. Ya otomatis iya, Anda mendapatkan ijazahnya dan Anda adalah muridnya. Tapi kalau misalnya dia sedang mengijazahkan kepada orang-orang yang hadir kebetulan di syuting live streaming. Tidak bisa murid-muridnya hanya hanya yang hadir saja karena dia konteksnya berbicara sama yang hadir dan ketika mengijazahkan suatu amalan atau wirid dia mengijazahkan kepada yang hadir. Itu hanya dokumentasi saja. Anda yang menonton tidak termasuk di situ karena niatnya mengijazahkan sang ulama tersebut niatnya mengijazahkan kepada yang hadir beda halnya kalau dia juga memperhatikan kamera lalu mengatakan dan juga dimanapun berada yang menyaksikan silahkan terima ijazahnya nah itu berarti anda yang menonton tinggal mengucapkan saya terima ijazah maka anda boleh uh, mengamalkannya alias anda sudah, dikatakan sudah menerima ijazah daripada sama seperti uh, lewat WhatsApp atau lewat apa misalnya ada komunikasi saya minta ijazah ya, misalnya lewat HP, lewat WA, dibalas, ya saya ijazahkan. Ya itu sudah, itu kan hanya sarana. Yang penting memang ada hubungan yang real antara anda dan guru tersebut. Tidak hanya nonton-nonton saja dan tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi secara langsung. Dalam arti uh, memang anda yang dimaksud juga di situ. Ya mudah-mudahan dapat dipahami ya. Maka ala kulli hal saya ingin mengutip ungkapan seorang waliullah yaitu Syekh Abdul Hasan asy Beliau mengatakan nahnu awrad auladana bin nazar. Kami para aulia dan para masyayikh seperti kura-kura mendidik anak-anak kami, murid-murid kami dengan pandangan mata maka sebisa mungkin datang ke majelisnya ada keberkahan tersendiri ada mara malaikat di situ hadir mendoakan memberkahi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu disebut dengan ekspektor ada faktor rahasia yang tersambung, kuat antara guru dan murid ketika saling pandang berjabat tangan duduk di majelisnya Jangan diremehkan itu, jangan mentang-mentang sudah ada teknologi, lalu diabaikan, datang ke masjid, datang duduk di depan para ulama. Itu tidak bisa disamakan, ya. Ya, oleh karena itu, maka sebaiknya datang ke majlisnya, minta ijazahnya langsung, dan uh, menjadi murid yang betul-betul face-to-face, -betul, uh, -face, ya. Mudah-mudahan kita semua <coughs> senantiasa berguru dengan para ulama-ulama. Amin ya Rabbal 'Alamin terakhir bagaimana hukum peternak lebah di rumah kita dan memanfaatkan madunya atau hasil lainnya dari lebah sementara lebahnya mencari nektar bunga atau polen polen dari kebun orang atau tanaman di rumah orang. Wallahu alam ini bagi saya satu hal yang baru tetapi uh, saya berangkat dari kaedah merugikan atau tidak. Jika merugikan, maka tidak boleh Anda bertanggung jawab. Tapi, misalnya, ya, kita tidak usah pakai lebah, kita pakai kucing saja. Saya merawat kucing. Kucing ini dia mengambil ikan-ikan dari rumah tetangga, yaitu merugikan. Merugikan artinya orang sudah masak, sudah menyiapkan untuk anaknya. Eh, diambil kucing gara-gara yang... Gara-gara kucing yang dirawat oleh tetangga itu, maka dia bertanggung jawab. Dia tidak boleh membiarkan begitu saja, harus menggantinya lah, gitu ikan tersebut. Kecuali yang punya ikan ikhlas, memang dia ngasih lain cerita, ngasih kucingnya. Nah, tapi lebah ini apakah pertanyaannya ini saya tanya balik, apakah ketika orang menanam bunga terugikan dirugikan dengan datangnya lebah tersebut jika mirip-mirip? Dampaknya, dampak kerugiannya, seperti yang diambil ikannya itu, ya tidak boleh. Tapi kalau dia tidak rugi, malah dia senang. Barangkali malah ada manfaatnya, datang uh, lebah tersebut ke bunganya, membuat bunganya menjadi justru lebih segar. Barangkali lebih sehat walafiat. Berarti kan, bukan malah dirugikan, malah diuntungkan ya? Ya tidak masalah, kecuali dia memang tidak suka tidak suka lebah masuk ke rumahnya gitu terganggu banget entah faktor apa sebabnya ya silahkan berbicara kepada yang punya lebah baik-baik dan yang punya lebah juga harus uh, memperhatikan itu tidak boleh dia mengatakan oh terserah. saya nggak pernah suruh lebah saya ke rumahmu kok nggak ya, boleh juga begitu bertetanggalah dengan baik yang penting adalah mari kita saling menjaga itu saja satu sama lain dengan cara yang uh, baik apapun jangan sampai hubungan antar tetangga menjadi tidak harmonis. Karena salah satu ciri keimanan seseorang, falikrim jarah, kata Nabi. Orang saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetangga, hargai tetangga. Hal hasil jika tidak terganggu, tidak dirugikan, insya Allah tidak masalah. Apalagi memang sudah normalnya lebah itu mencari mencari nektar kemana-mana, bebas. Tidak ada yang bisa mengikat dan mengekangnya dalam hal itu. Untuk lebah sendiri ya, Uh, namun jika ternyata merugikan, maka sebaiknya di, apa namanya ya diselesaikanlah baik-baik. Jangan sampai ada yang terganggu ataupun merasa dirugikan. Mudah-mudahan uh, dapat dipahami dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Baiklah, pertanyaan berikutnya, Insya Allah akan kita baca dan uh, dengarkan pada episode yang akan datang. Langsung saja, kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus umat bertanya ulama menjawab hanya di selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.